bro. Let's go, game kedua. Beli PC baru aja gak sih Max? Iya Max, beli PC baru aja. Gue PC baru beli kemarin kan yang gue ini. Oh iya. Gue baru beli PC baru guys buat main. Loh, loh. Ya ampun. Kelas Clay. Den, lu begini Den makin dihujat lu Den. Aneh-aneh aja lu Den. Poweran mana late game Nata atau Moskop? Kayaknya sama-sama power tergantung mekanik. Coba geletak dikit. Thank you Joko Nergil. Maksudnya emblem, silakan guys. Tapi nampaknya tim pada coba terjadi. Mereka mencoba melakukan disengage yang membuat para pasukan dari Geek Farm sadar. Itu akan coba dilakukan oleh tim Arakil. Wih, jing. Iya. Semua jawaban. Arakil. Ya ampun. Rip. Giliran gua. Empat nih, sama-sama level 4. Tanda-tanda streamer detik comeback. Baru sekali guys. Buset! Ternyata ini loh plannya dari pick Tamus loh. Buset! Emang udah latihan Tamus guys. Kanan, semoga lancar ulangannya ya. Oke lah ya guys ya. Gak ada yang rugi ya. Tamus melawan fakta ini bro namanya bro. Dengan satu tar. Widih, kenapa it? Duit kita beli banyak ya, Tartel dapat. Balik Irat. Eh Irat. Woi. Enggak balik aja ya. Eh kenapa masih mau pengen? Gak tau gua. Gara-gara mati udah gitu udah. Woi. Lila Leo. Duit lain orang koi. Rungkat cok. Lu tuh bukan baloy. NG KAT rata. Tapi yang tadi early game Clay Flicker tuh lumayan aneh ya tuh. Iya makanya itu. Kok kepencet aja kok itu. Pencet. Mungkin jantungnya udah pindah ke tangan itu. Anjing gua lagi jadi aneh gitu ya. Iya. Gak tau nih RRQ apakah pressure-nya segitu gede ya. Di playoff jadi ngeri gini ya, Cok. Emang ngeri sih. Enggak, sebelumnya tuh gue pikir cuma gara-gara Nile. Saya tes pakai Firefox cukup stabil. Kamu tesnya pakai Firefox. Gara-gara tapi kamu enggak sambil live, bro. Iya. Gue juga kalau enggak sambil live juga enggak osnet. Lu bukan baloy, lu bukan baloy. Lu tuh bukan baloy. Itu di TikTok lagi rame nih gitu-gitu. Iya. Gara-gara si Poizi itu kan. Iya. Lucu sih tapi emang. Iya. Emang cocoknya jadi content creator aja bukan pro player. Kenapa gitu Jo? Loh emang ada beberapa orang kan kayak gitu. Oh lu gak ada personal gameplay dia enggak? Enggak, maksudnya ya lebih kelihatan lebih punya apa namanya pesonanya di content creator. Iya, dapat dia dapat di sosmed content creator. Oh, dia juga terkenalnya juga awal gara-gara content creator dulu kan? Iya. Wih, pembelian itemnya keren ya, corrosion. Tamus di bot. Dipegang Tamus lawan Fakta nih, bos. Lihat nih Tamus nih ya. Tamus. Itu dia, Tamus dong. Luar biasa. Gak ngaruh. Tadi tuh fluk doang, Cok. Emang kalah, emang babi. Waduh. Clay! Anjir guys. Sumpah ini RRQ kenapa, Cok? Hancur guys. Baksin udah hancur. Hancur, Cok. Lu udah menggaruk kepala yang tidak gatal belum, bro? Belum. Tapi ini hancur nih. Kalau apa tuh yang gak gatal tuh kalau boleh tahu tuh, Bung Jo? Apa? Gua tuh mencoba menenangkan diri. Lu lihat nih Tamus. Lu lihat gitu. Enggak, kemarin si Zaya garuk pala, Max. Garuk pala yang tidak gatal. Tamus gitu loh. Walaupun dia jago ya. Orang-orang lain XP-nya serem-serem. RRQ Tamus, Cok. Tamus, Esme. Aduh. Hancur. Berlipat ganda. Snowballing tetap akan ada di tangan dari Geek Farm. Jadi pake sih Tamus ya, cuman enggak gini juga ini ngelawannya. Gue lebih suka Arlo sih karena lu punya Louis sama Freddy yang siap hero-hero slow, Cok. Lu nyalain XP lihat mid-nya. Iya sih, guys. Si Balai bikin heptasis langsung dia. Ini banyak mistake sih, guys. Hancurlah. Den, lu sih Den, mandi. Minimal mandi, Den. Wah, ini kalau Kadera enggak mati sih rata RRQ. Rata RRQ. Iya. Enggak mati. Itu ada Matilda ada.
Masih ada Matilda. Oke. Lu lihat itu landing tengah sama atasnya, cok. Ini rubinya tajir banget anjing. Walaupun mengorbankan sedikit nyawa dari Iran. Enggak bakal mati anjing. Mana mati anjir lu kayaknya. Rubi juga enak loh. Ngentot aus sensor. Eh, sawa-sawa Summer Max. Santai. Gerloh. Eh, detik berapa gua udah? Woi, tamu sih gila nih. 62 630. Buset langsung hilang. 33 okay. 34 ya sama 35, sama 37 38 39 40 41 42 dah sama dah tapi set down. Eh tapi masih bisa sih guys. Kita harus bilang apa? Skylar. Oh mati Skylar nih. Mati. Lah aduh, lu bilang Skylar mati langsung anjing. Waduh. Eh gua lihat Irat udah ngejagain. Enggak bisa anjing udah ditutup. Itu harus ada Matildanya itu. Iya, Matilda. Kamu sih cok, lihat tamu. Emang anjing. Aduh, rusak. Tamus di game ini benar-benar cuma jadi samsak doang anjing. Bahkan samsaknya kagak Mas Paldi. Mending samsak mending. Iya, mending jadi samsak ya. Ini ada samsaknya ini enggak tebel. Widih, dapat blue buff tuh Vin. Wah, ini memang game kedua. Aduh. Udah mulai garuk-garuk kayak ini saya ya. Hari-hari kena bantai, hari-hari kena bantai. Aman, masih ada game 3 bos. Aduh, oh iya masih ada game 3 ya. Tapi masih belum sih ini. Eh ini masih belum ada ya? 10.000. Balik lagi gak sih ke kata-kata reset? Reset. Iya, gua aja pernah dibalikin 2-0 anjing. Iya ya, masih bisa berarti dong. Itu Bang Sin atau Skylar yang main ya? Ler. Wih, dia ngilang cok. Kemana nih? Halo. Boleh mati dong? Ya. Gak ada hero pun bro. Anjir. Tergocek. Arar-arki udah aneh banget. Jo kalau ajak cewek ngedate di Henshin tapi giginya gak grab malu-maluin. Gak lah kenapa. Kayak gitu ya? Apa? Mereka kan gak ada hero tangkap, gak ada Kajang, gak ada Arlott. Gak bisa gitu dong mainnya. Gak tau juga ya. Mati dong. Ya, dimakan lagi. Ini balikin pelan-pelan. Eh, enggak mati, Cok. Bisa soalnya hari itu baru datang, lu lihat hari itu datang nih. Udah GG lah. Nice. Kabur. El kabur. Kita butuh hal pengacara nih, Bos. Parah kill. HBD Nadia. Look miss. Happy sehat selalu ya. Masih ada di tangan Luke. Tenang, kalau gagal tinggal minta maaf. Betul sekali. Lah, Irat mati dong. Enggak. Oh, masih aman. Tapi yang gue bingung kenapa Geek Fam first pick 2 kali ya bisa dapat hari? Oh, masalahnya Geek Fam kayaknya Irat kan bisa milih. Ya ampun mati kayak gitu Irat. Kok dia enggak recall di bawah situ ya? Ini menurut gue udah enggak mungkin menang sih. Kenapa dia malah jalan ke tower sana ya? Lu tuh bukan Eko Aura, si Tamus Gosong. Kalah someone. Aduh. Tamus lawan Baxi Amahar gimana sih ceritanya? Tapi mereka milih second, oh. Gua tahu mereka milih second tuh buat ngasih Harith ambil Fredrin ya. Oke itu awal-awal draftnya oke Bang Sin. Maksudnya kalau lu pick Tamus awal-awal terus di counter begini oke lah. Ini lu pick Tamus last pick anjing. Iya, masanya itu selalu dapat last pick tapi picknya itu menantang maut. Kenapa enggak pick Leila last pick gitu kan? Masih mending sih sekalian ya. Sayang aja sih. Wah, udah jadi holy gini Kadera. Dahlah, Bro. Tamus bukannya counter Harith Meng, itu lu tolol berarti. Thank you Daniel, kamu juga sehat selalu ya, sekeluarga ya. Kalian jangan lupa tentunya untuk bisa dapetin skin gratis setiap man game 3 ya guys ya. Berisik lu ya Kang Martabak ya babi. Apa cok? Dua game bener-bener dibantai lo dua game. Astagfirullahalazim. Harus gua akuin Geek Fam. Ngeri sih bos. Ah kalau diakuin apalagi guys. Enggak. Gue akuin biar ada game 5. Sakit ya. Itu yang gue tunggu-tungguin guys. Gila Bale udah hatam banget ya Elkertnya. Harus di ban sih anjing. Ya gue sih. Susah juga mau ban hero Bale. Nah maksudnya dia pick Elkertnya awal-awal gak sih? Gimana ban-nya? Harus ban 3 awal sih udah harus respect. Akhirnya.
di akhir, di akhir. Rugi Hellcat tadi akhirnya. Ya udah bisa. Banget sih Profesor KB, lihat. Masih bisa kok yang 3-0 aja bisa comeback. Iya benar. Masih ada chance tetap. Bisa execute. Bisa aja untuk. Bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Turret di area atas tapi akan coba ditahan oleh. Harus lu akuin Max Coach RRQ mind blowing. Very mind blowing. Cassius, Cassius. Gak mau disakir lawan. Gue sebutnya Cassius aja lah. Permasalahan utamanya Aboy juga setiap kali ada team fight. Kalian kalau pengen musuhnya jago harus tunggu Max akuin ya guys. aduh. Ceprot. Gua ambil turret doang. Tamus sudah buka perang bos. Iya Tamus. Aduh. Ikuzao. Anjir lah. Eh guys sumpah. Gua gak kebat liat Tamus anjir. Datang-datang mau mati kabur. Aduh ngamuk ya bang sih. Woi, gila nice banget. Rinya mati tuh. Kasih lor. Buset. Abang lo nya mati. Buset. Waduh. RRQ. Mencoba untuk comeback. Eh tapi ini Matilda bener-bener counter harit sih gue liat ya. Iya ditarik-tarik. Lebih counter daripada okay, hero. Oke. Masih bisa dikit-dikit lah. Masih dikit, bisa dikit-dikit. Nice banget tadi itu ultinya Loi. Ambil. Eh itu bukan tamu sih guys kerja ya anjing. Itu Matildanya tuh lu liat tuh. Harit ulti dibawa mundur temennya. Thank you Fahril. Tuh RRQ mau comeback bro. Yoi bro. Lord, mundur bro. Gelo. Masih bisa. Bede. Gile RRQ bos. Salam Devlonia, salam buat teman-teman di Nias Bang Lau. Tetap kamu tuh dong. Bisa nih. Thank you Jurans. Hari tuh enak loh Harit. Hari tuh enak loh Harit guys. Bisa mati Kak Hari tuh. Ternyata harus tunggu Max akuin dulu ya. Yo, berarti yang gua akuin langsung kalah. Iya anjing segitu Max. Thank you Suya. Anjing. Tadi ada komen, makasih kok Komek udah akuin. Tapi belum tentu ya guys ya ini, tapi tadi ada nafas lah. Iya, bisa masih ada chance lagi. Iya. Eh udah sakit gak sih Louis kita guys? Bang cuman gua. Happy birthday I... Berasa nih disedot-sedot mah. RRQ damage dealernya 2 loh ini. Geek cuman 1 makanya susah liat game. Thank you Myanmar. Eh itu Hellcat sakit banget liat game Max. Bukan maksudnya range damage range gitu. Hellcat liat game udah pasti Kari diincar abis-abisan ini. Kan dia Louis sama Kari damage depannya udah pasti lebih kenceng lah daripada Harith doang. Udah pasti. Daripada Tamus mendingin sekalian gak sih tadi? Gak juga sih. Wah parah nih Mas Faldi. Hampir lebih lama chip 7 makan daripada gamenya kan. Soundnya bukan Baloy. Ternyata 100% win rate Baloy. Siapa itu Max yang ngomong Max? Next is Pack Band. Lihat betapa sakitnya Mas Faldikan full penetration terhadap Soundon. Lihat si Halbert. Walaupun tamu saya gak berguna ya, cuman... Si Clay bikin konstil nih. Mana? Oh iya. Gak bisa winter dong ya? Ler udah mau emang aktif itu? Enggak, maksudnya keblok sama konsilnya, Jo. Iya juga sih, ngapain ya? Lah, itu apa tuh? Loh! Ya udah GG lah kalau gak ada fan, GG. GG. Gak bisa, Matilda buka map lawan Rugi, guys. Iya, gak bisa buka map, harus Fredrin. Mati cok dua orang. Wah, matinya satu-satu lagi nih. Gigi dong. Gigi dong, sia-sia dong tadi dong. Rasan baru dapat lob kok tiba-tiba kayak gini. Oh ya dapet lob arah. Baru dikasih napas dikit. Yaduh. Mati juga sih dong. Clear minion. Gigi dong. Gigi. Ngintip. Game kedua. Bener sih akhir-akhir. Dari dua game ini menurut Bang Cik, RRQ bisa apa? Baru dikasih napas sedikit, udah rata. Jujur ya guys ya, gue akuin net game harusnya kuatan RRQ. Louis sama Kari anjing, damage-nya gede banget. Oh ternyata mereka tadi itu cuma kan seneng streamer tadi. GG guys. Tahu gue.